Assalamualaikum. Hai, saya Farah dari Perodua Kembara Auto Kuantan. Hari ini kami akan memperkenalkan produk terbaru keluaran Perodua, iaitu Perodua Ativa. Showroom kami berhampiran dengan Petronas dan waktu operasi kami adalah dari pukul 9 hingga 6 petang. Untuk ketahui lebih lanjut, jom ikut kami. Untuk ketahui spek tentang Perodua Ativa, saya serahkan pada Abang Chai lah. Assalamualaikum. Okey, dah kita untuk kereta Perodua Ativa secara ringkas ya, baik saya terangkan ya. Okay. Yang anda tengok semua ialah Perodua Ativa yang model AV color 2-tone. Okey, dia ada 3 color variant. Satu metallic, yang kedua special metallic, yang ketiga 2-tone. So sekarang 2-tone ialah untuk yang model AV. Saya terangkan apa spek-spek kat body yang secara ringkas saya akan beritahu tentang kereta ni. Okay, yang pertama tentang rim. Rim ni ialah rim 17. Untuk Perodua Ativa dia bagi rim 17. So dia nampak lebih sporty, okey, nampak lebih kukuh lah di jalan raya, okey. And then juga ada kemasan juga. Ini kita sekali lengkapkan juga dengan kemasan gear up Perodua. Okey, gear up Perodua ni ialah termasuk dengan dia punya side skirting. Ini yang gear up Perodua, okey, nampak eh. Cuba beza dengan model AV yang lain. And then termasuk dia punya door visor, okey. And then tengok ke bahagian belakang, okay. Lain daripada yang bahagian tadi, itu juga ada spoiler. Ini spoiler daripada model gear up juga. So berbeza dengan model AB yang biasa. So ada gantian situ, okay. And then yang ini satu dia punya untuk bahagian bumper belakang. Ini dia punya lip bumper untuk skirting. Okay, nampak label gear up. Alright, lupa juga, okay. Untuk bahagian untuk Perodua Ativa, kita mempunyai 5 spoke rim, okay, termasuk spare tyre dia saiz 17 juga. So korang jangan risau, bawa Perodua Ativa dengan lebih selamat, lebih tenang, okey, free of mind. So kalau ada tayar pecah, tayar pancit, boleh guna tayar spare tanpa perlu guna tayar tunda. Boleh drive selaju mana yang korang nak lah, okey. Alright, and then ini juga untuk yang supply part daripada BB up, dia punya tray untuk bahagian belakang. Alright, okay, kita pergi ke bahagian sisi sebelah kiri eh. Okey, guys, jom. Lagi sama juga, okey. So kita ada chrome handle, keting macam biasa, dah kiri kanan, okey. So bahagian sini, tengok bahagian hadapan. So bahagian hadapan ni lampu dia LED. And then nampak dia punya flashing untuk turn signal macam mana. Dia tak berkelip macam biasa lagi, dia nampak dia flash. Okey. And then dia punya bumper lebih stylish. And then gear up juga untuk skirting, tambahan gear up skirting, okey. Untuk model AV semua ada spotlight. Okey, dan termasuk cornering sensor. Okey. Alright, untuk bahagian depan grill. Depan grill untuk model AV there is. Okey. So bahagian ni dia chrome grill. Ada atas pun chrome grill, berbanding yang model X dia atas hanya painted saja. Okey. Ini untuk spek bahagian body kenderaan Ativa AV. Kita masuk pula kepada bahagian engine. Okay. So bahagian engine Perodua Ativa, dia menggunakan engine 1.0 liter turbo, okey, turbo. And then horsepower dia 97 horsepower dan 140 Nm torque, okey. Dan walaupun engine ni kecil, tapi dia lebih bertenaga dan lebih berkuasa daripada yang model-model Perodua yang selainnya lah, pada Arus ke, Myvi ke ataupun Azza. Okey, saya boleh tengok sini eh, dia punya turbo intercooler, okey. Turbo intercooler dia, and then dia punya turbo charger dia. Alright, okay. Dan untuk yang model Perodua juga, kita tak menggunakan power steering lah, kita menggunakan electric power steering. So sini ada minyak brake saja, power steering tak ada. Okay, so benda tu dekat dalam saja untuk steering electric motor. Okay, dan yang seterusnya kita juga ada brake ABS. Ini dia punya actuator untuk brake ABS. So untuk Perodua Ativa kita ada ABS, EBD dan brake assist. So lengkap untuk sistem brake Perodua, di mana kalau kita memandu kereta ni boleh memandu dengan selamat lah, tanpa kita risau tentang keselamatan keluarga kita ataupun diri kita. So siapa yang beli Perodua Ativa ni, jangan risau pasal keselamatan, sebab dia penuh dengan ciri-ciri keselamatan dia, termasuk dengan ESC 3.0. So bahagian dalam Perodua Ativa, kita mulakan dengan bahagian meter. So boleh tengok display meter dia yang nampak canggih, okay. Nampak menarik, 1, 2, okay. So boleh tengok dia punya meter dia macam mana. Welcome.
Ini dia paparan yang pertama, ada yang kedua, ketiga dan seterusnya lah. Okey. Okey, untuk yang model Perodua Ativa AV, so kita lengkapkan dengan steering ladder. Okey, termasuk button control switch. So ni boleh control untuk meter. Control untuk meter, control untuk meter juga trip meter. And then voice untuk voice command ni untuk Google. Okay. And then this one untuk yang volume radio lah, up and down. And then sebelah sini untuk kawalan pemanduan. Ini adaptive cruise, and then dia punya mood dia. And then ni untuk jawab call lah, kalau kita set bluetooth melalui telefon. And then yang lain ni untuk kita sync dia punya channel radio, sync button. And then kita boleh on radio melalui button juga di steering, boleh guna untuk buka radio. Okay, paparan meter Perodua Ativa boleh kita tukarkan lah. Okay, sini kita pergi makan design. Okay, tengok ni display nombor 1, and then display nombor 2, nombor 3 dengan nombor 4 lah. Okay, and then kalau kita tengok display nombor 4, so nampak dia berbeza sikit. Okay, so ikut atas mood masing-masing, mana yang kita senang nak tengok. Kalau anda lihat sini, ada beberapa button yang penting untuk kita guna masa pemanduan lah. Okay, yang button ni untuk traction control. Ini control masa kita jalan licin lah ataupun jalan basah. Okay, ini untuk kita nak deactivate ESA semasa pemanduan. Okay, yang ni pula ni untuk deactivate untuk eco idle semasa pemanduan. Dan ini untuk parking sensor, untuk kegunaan kita, kalau kita untuk masuk parking nak bergerak ke belakang atau ke depan, kita boleh offkan dia punya parking sensor. Untuk Perodua Ativa, first time kita gunakan floating screen eh. Nampak dia lebih kemas, tapi ragam lah di sini. Okay, so kita boleh onkan dia punya button. Dia jenis touch screen lah. Okay, so tak ada button-button yang kasar. Tengok ni untuk display radio. Okay, kita pergi ke home. So kita boleh gunakan juga USB untuk simpan kita lagu ke data ke apa. Bluetooth ni untuk call, untuk simpan kita punya apa contact customer pun boleh. Buat call melalui kita punya screen pun boleh. And then safety clock, and then the off screen kalau kata kita nak jimat untuk electrical. And then satu setting, and then satu kamera ni kalau kata kita bergerak duduk static tapi kita hanya nak tengok belakang, kita just boleh tekan bagi kamera, kita boleh nampak view bagian belakang tanpa perlu kita reverse. Ini salah satu yang saya kira function dia okey lah eh. Okay, and then selain daripada tadi, kita seluruhnya kita juga ada sambungan kabel HDMI bersama dengan telefon. And then smart link sama juga. Ini smart link kita kena pairing dengan phone kita, apa yang faedah kita dapat. Kita boleh menggunakan smart link ni untuk apa juga display, apa juga apps dekat telefon kita boleh display dekat kita punya floating screen. So tak perlu kita menggunakan phone kita untuk nak serve apa-apa dekat telefon kita, hanya menggunakan screen dekat radio saja. 1.0 turbo Ativa speeding eh. Okay, oh, kita dah buka lift tadi secara apa tak menang. Okay, for your safety kita start slow lah. Nampak dia punya power dia tu kan, macam 1.5 1.6, sebab dia ada turbo. So kau jangan risau, bawa kereta ni walaupun body dia besar, okay, tapi enjin dia cukup power untuk nak drive yang kau punya kereta, nak lajakkan kau punya speed. Okay, Jun, kita semua dah tahu lebih lanjut tentang Ativa Advanced High Spec. Harga bermula daripada RM74 lah on the road, anggaran. Dan di sini kita ada model Advanced juga tanpa gear up. Harga anggaran pun lebih kurang dalam RM74 macam tu. Di sini kita ada ketengahan model Ativa, model Fish. Anggaran harga bermula dalam RM68 on the road. Dan di sini pula kita ada Ativa model X, paling rendah spek, harga bermula RM63 lah on the road. Jika berminat nak datang ke showroom kami untuk test drive ataupun booking semua produk, so boleh terus ke showroom kami Kembara Auto dan boleh berjumpa saya ataupun rakan-rakan saya yang ada kat sini. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih, jumpa lagi.